Assalamualaikum. Halo Bunda, teman-teman semua. Semoga selalu sehat dan panjang umur. Jumpa lagi dengan channel Ibu Sri. Kali ini Ibu Sri akan membuat bolu pelangi yang rasanya lembut, manis, enak, dan mudah cara membuatnya. Mau tahu apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Yuk ikuti terus video ini hingga selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya. Bahan-bahannya 250 gram tepung terigu, 200 gram gula, 1 sendok teh SP, baking powder, soda kue, vanili bubuk masing-masing setengah sendok teh, pewarna makanan, 2 butir telur. Ini telurnya kecil-kecil, kalau besar boleh pakai satu saja. 250 ml santan, kita ayak tepung. Soda kue, bikin powder, vanili. Seperti ini, saya sudah mixer 10 menit lebih kurang. Sekarang kita campurkan tepung sedikit demi sedikit. Thank you.
sudah campur, sekarang saya bagi tiga. Sudah dikasih warna seperti ini biru, merah, nah ini tanpa warna atau warna aslinya. Kemudian kita siapkan untuk mengukus. Selanjutnya kita kukus. Ini air sudah mendidih. Ini lapisan pertama. Kemudian kita tutup. Kukus 5-7 menit. Sudah 5 menit, kita buka dan kita masukkan lapisan kedua. Tutup lagi, tunggu 5 menit lagi. Nah, ini sudah 5 menit. Selanjutnya kita masukkan lapisan ketiga atau lapisan terakhir. Tutup lagi, kukus sampai matang, lebih kurang 10 menit. Nah, ini sudah matang. Ini saya kukus pakai api sedang ya Bunda, cenderung kecil. Ini sudah matang. Ini Bunda, bolu pelangi sudah jadi. Teksturnya empuk, lembut, rasanya sangat enak sekali.
Cukup mudah ya Bunda cara membuatnya. Silakan teman-teman semua bisa mencobanya membuat sendiri di rumah. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru resep masakan Ibu Sri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.